Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mama Ji. Jadi rencananya hari ini kita mau ke pasar ikan yang lagi viral banget. Karena katanya seafoodnya tuh seger-seger banget di sini. Kalau di video lalu aku pernah jalan-jalan ke pasar ikan Muara Baru. Kali ini karena kita lagi di Bali, kita mau mencoba pasar ikan Kedonganan. Seperti apa sih kira-kira seafood yang katanya fresh itu? Ikuti terus video ini. Oke, mau makan udang, soalnya senang. Oh ya, nanti kita cari udang ya. Pasar ikan Kedonganan ini tuh letaknya dekat dengan Pantai Jimbaran. Jadi sekalian berekreasi di Pantai Jimbaran, teman-teman juga bisa mampir ke Pasar Kedonganan ini. Jadi Pasar Kedonganan ini tuh sebenarnya besar banget. Jadi buat teman-teman yang pertama kali datang ke pasar ini, mungkin akan sedikit bingung. Tapi setelah lihat video ini, bingungnya pasti hilang. Nah, jadi pertama kali kita akan menjelajahi pasar kaget. Pasar ikan kaget nih karena bentuknya tuh dia tenda-tenda yang berada di tepi pantai. Nah, jadi teman-teman, pasar ikan yang berada di tepi pantai ini ikannya itu bukan tipe ikan-ikan premium seperti baronang, kerapu. Jadi ikan-ikan yang berada di tepi pantai ini tuh biasanya lebih banyak, dan paling banyak tuh ikan-ikan kayak seperti ikan cakalang. Jadi ikan-ikan yang mungkin harganya tidak terlalu mahal dan biasa dikonsumsi untuk masakan sehari-hari. Udangnya pun di pasar ikan yang di tepi pantai ini bukan udang-udang yang premium sekali. Ya, harganya juga agak lebih murah lah kalau yang di tepi pantai ini. Ini kalau ini cakalan, ini tongkol, ini kenyar. Oh, enak yang ini ya? Kenyar, enak sekali. Berapa ini? Aja, kak! Aja, enggak tahu apa ini. 32 aja. 30 ya? Nyari berapa? Ini ya? Oh, kalau ini satu aja buat teman. Kalau yang ini apa? Barakuda. Oh, barakuda. Lawatan KNG. Sekarang saya mau mencari udang pesanan Obi di pasar ini. Ada udang. Ini berapa kilo? Ini kok. Nah, sekarang saya menemukan ikan kakap yang super seger banget dan murah banget, sekilonya cuma 30.000. Dan saya juga menemukan bulu babi. Ini saya penasaran banget ya, makannya tuh bagaimana ya? Selama ini cuma bisa ngelihat di TikTok doang. Katanya sih rasanya seperti telur ikan. Selesai belanja ikan di pasar tepi pantai, kita akan menjelajahi pasar yang sebenarnya. Katanya di pasar ini barang-barangnya lebih premium. Mari kita lihat. Dan benar, begitu masuk pasar ini saya langsung menemukan cumi-cumi yang super segar. Dan ikan-ikannya di pasar ini juga lebih bervariasi. Yeah.
Jadi buat teman-teman yang berniat mencari aneka seafood yang bermacam-macam seafood, sebaiknya langsung aja masuk ke dalam pasarnya. Karena kalau yang di luar pasar di pinggir pantai itu tidak terlalu banyak mau pilihan. Nah, ternyata di pasar ini saya juga menemukan kerang yang super seger. Nah, ini kerang hijau dan udangnya, walaupun tadi saya sudah beli udang, ternyata di pasar ini ada udang yang saya cari, yaitu udang-udang dengan berukuran besar yang berwarna hitam itu. Kan itu udangnya tuh enak banget kalau dimasak. Di sini saya juga menemukan scallop yang kalau dibakar tuh bakalan enak banget. Itu sekilonya hanya 70.000. Kebayangkan kalau di Jakarta kita makan scallop tuh ratusan ribu, kalau di sini tuh 1 kilonya cuma 70.000. Oh iya, buat teman-teman yang mencari oyster atau tiram, di Jakarta kan lagi hits banget ya makan itu. Di pasar ini tuh juga banyak banget dijual oyster yang hidup. Tapi sayang karena kami gak ada yang suka oyster, jadi kita skip untuk membeli oyster di pasar ini. Ibu, nah ini belanja ikan dan seafood-seafoodnya kurasa sudah cukup ya. Jadi sekarang waktunya langsung menuju ke tempat pembakaran ikan. Di pasar Kedonganan ini saya sempat bertanya dengan ibu penjual ikan. Bu, di mana sih bu yang rekomendasi? Ternyata dia merekomendasikan tempat pembakaran ikan yang bernama Bu Wiwin. Saya sih sudah pernah dengar ya di review-review orang, katanya Bu Wiwin ini rasanya enak. Mari kita coba. Sayangnya saya datang kepagian, yaitu di bawah pukul 2 siang. Jadi teman-teman harus ingat, sebelum pukul 2 siang, seafood teman-teman hanya bisa dibuat menu bakaran saja. Kalau ingin dibuat beraneka ragam jenis makanan, rasa dan menu, itu teman-teman harus datang di atas pukul 2 siang. Tapi gak apa-apa, karena ini percobaan pertama saya datang ke pasar Kedonganan ini membeli seafood. Jadi semua seafood yang saya beli dibakar saja, tidak ada pilihan lain. Tapi gak apa-apa, seafood yang segar tuh diapain aja rasanya pasti enak. Sambil nunggu makanan jadi, kita bisa mandang-mandang ke arah pantai. Udaranya di sini juga enak banget, silir-silir saya jadi ngantuk nih, apalagi capek tadi habis belanja di pasar. Dan Tara, ini makanannya sudah keluar. Mari kita coba. Bila makan di sini sudah termasuk dua macam sambal, yaitu sambal terasi dan sambal matah. Cuma kalau menurut saya sambalnya agak kurang pedes sedikit, karena memang level pedes saya tuh di atas rata-rata. Jadi untuk sambal di sini agak kurang pedesnya. Untuk plecing kangkungnya cuma dihargai Rp10.000. Dan ternyata emang enak banget. Kayaknya bakaran Bu Wiwin ini sesuai dengan lidah saya deh. Ini penampakan scallop yang dibakar. Dan ternyata emang scallopnya enak banget.
Ini si bapak juga ketagihan makan scallopnya. Karena kalau di Jakarta, scallop ini tuh jarang banget bisa kita jumpai dalam keadaan segar seperti ini. Untuk jasa memasak di warung ini hanya dikenakan Rp20.000 per kilogramnya. Entah itu ikan, udang, ataupun scallop, ataupun cumi, semua dipukul rata Rp20.000 per kilo, lebih murah daripada Muara Baru. Sebelum pulang, saya membeli sayur-sayuran di pasar sayur yang terletak di depan pasar ikan Kedonganan ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke pasar ikan Kedonganan. Jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.